Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wiwi Imratu Soliha. Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya order atau belanja di Tokopedia bisa dapetin gratis ongkir, diskon belanjaan, dan juga cashback. Nah, jadi Tokopedia juga banyak banget ya voucher-voucher yang bisa kita pakai. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara pakainya, kalian bisa simak video ini sampai akhir ya. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian udah subscribe channel ini, kemudian like video ini, dan juga komen di bawah video ini kalian next mau aku bikin video apa lagi. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Jadi kalian langsung buka aja Tokopedia. Kalau misalnya kalian belum download, kalian bisa download di Play Store ya. Nah, kalau misalnya kalian mau cari-cari dulu produknya, kalian bisa cari, misalnya mau cari kain parasut. Nah, di sini macam-macam ya. Kalian tinggal pilih dulu aja mau produk yang kayak gimana, yang sesuai sama yang kalian pengen, kalian bisa cari-cari dulu. Nah, di sini aku udah nemuin barang-barangnya dan udah aku masukin di keranjang aku. Nih, ada dua ya. Ini dari toko kain furing. Toko kain furing. Yang pertama Tile Halus Super, ini harganya 7.100. Kemudian kain crinkle. Di sini masing-masing ini per yard ya, jadi harganya itu per yard. Satu yard itu 90 cm. Nah, jadi sini aku mau ngasih catatan warna. Jadi aku mau minta warna coksu atau krim. Kemudian di sini aku mau minta, karena di sini aku pesannya 5 yard, itu aku pengen dua warna. Jadi 2 yard warna putih, 3 yard warna coksu, cadangannya abu. Oke, aku udah selesai nulis catatan. Jadi langsung aja kita klik beli. Di sini alamatnya aku pilih alamat rumah. Kalau misalnya kalian mau ubah alamat, kalian bisa pilih alamat ya. Nanti di situ akan muncul alamat-alamatnya. Kalau misalnya belum ada alamat pilihan, kalian bisa tambah alamat baru. Di sini aku mau pakai alamat ini aja ya. Kemudian udah. Kemudian untuk pengiriman, di sini kalian bisa pilih mau pengiriman apa, mau ekonomi atau mungkin ada macam-macam juga di sini pengirimannya ya. Ada next day, ada reguler, ada regulernya juga macam-macam, ada reguler 2-4 hari atau mungkin ini ekonomi 2-3 hari, terserah kalian. Kalian mau yang mana? Di sini aku pakai yang ekonomi aja, 2-3 hari. Nah, di sini yang paling murah itu pakai wahana 8.000. Atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai wahana, di sini ada yang ekonomi juga. Nih, ada JNE oke sama wahana. Kalian mau pilih JNE oke atau wahana bisa. Nah, kalau misalnya kalian mau dropship juga, kalian bisa klik aja ini. Nanti ada nama pengirim sama nomor telepon, kalian tinggal isi. Karena aku nggak mau dropship, jadi aku tinggalin. Nah, di sini ada makin hemat pakai promo. Kalian langsung klik aja. Ini ada pilihan diskon 15.000 berakhir 3 jam lagi, diskon 20.000 berakhir 3 jam lagi, cashback 30.000 berakhir 7 hari lagi, gratis ongkir 8.000. Jadi, kalau misalnya ongkir kita berapapun itu sama Tokopedia bakal ditanggung ya, tapi maksimal ongkir 30.000. Karena tadi aku ongkirnya cuma 8.000, jadi aku bisa aja dapat gratis ongkir nih 8.000. Atau kalau misalnya mau pilih cashback yang 30.000 juga bisa. Nah, di sini aku mau pilih diskon 20.000 aja. Nih, aku pilih diskon 20.000 ya. Dan di sini kita nggak bisa pilih banyak kupon dalam satu waktu. Nih, misalnya belum aku pilih. Nih, udah ada keterangan hanya bisa pilih satu. Oke, aku pilih diskon yang 20.000 aja ya. Kita klik bawah sendiri itu pakai promo. Setelah didiskon, total belanjaan kita yaitu 70.500. Jadi kita bisa hemat 20.000, lumayan banget kan ya. Di sini ada total belanjaan aku itu 82.000, kemudian total ongkos kirimnya 8.000, asuransi 400. Jadi di Tokopedia itu selalu ada asuransi ya. Kemudian total diskon barang 20.000. Jadi aku bisa hemat 20.000 dengan menggunakan voucher diskon 20.000. Kita langsung lanjut ke pilih pembayaran.
otomatis di sini metode pembayarannya klik BCA, tapi kita bisa ubah dengan metode yang lain. Nah, scroll aja terus ke bawah. Di sini aku mau pakai transfer bank BRI. Nah, kalau misalnya kalian belum masukin rekening kalian, kayak aku nih, aku belum masukin rekening aku, bisa masukin rekeningnya dulu ya. Aku udah masukin, terus aku klik bayar tadi ya. Lupa, belum. Nah, ini dia. Batas akhir pembayarannya ini Selasa 24 November 2357. Jadi, batas akhir pembayarannya masih besok ya. Dan ini nomor rekening yang harus kita transfer. Total pembayarannya 70.871. Kalau misalnya kalian bingung gimana cara bayarnya, kalian bisa lihat cara pembayaran. Nah, ini nih. Segera lakukan pembayaran sebelum Selasa 24 November ini, transfer ke nomor rekening ini atas nama PT Tokopedia Cabang Kebon Jeruk. Jadi transfernya harus sesuai hingga 3 digit terakhir. Jadi 3 digit terakhir ini harus sesuai ya, biar langsung otomatis kedetek sama pihak Tokopedianya. Nah, gitu ya cara belanja di Tokopedia biar bisa dapat diskon produk atau cashback atau gratis ongkir. Gampang kan? Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke berbagai sosmed kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di next video aku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.